Jadi di konten kali ini aku bakal ngajak kalian untuk bikin buka puasa lagi. Kali ini bener-bener masak dan masakannya tuh simpel banget seperti biasanya. Jadi aku bakal ngajak kalian ikutin kegiatan aku hari ini di sore hari sebelum buka puasa. Jadi persiapannya apa aja? Sebenarnya simpel sih, tapi aku pengen bikin konten. Yuk, kita disuruh ngambil sayuran daun kelor di belakang rumah. Jadi aku bakalan kasih lihat juga apa yang ada di belakang gitu. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Aduh, burik sekali saudara. Kita lanjut. Jadi ini kondisinya itu lagi redup, mendung, dan anginnya tuh rada-rada datang dan hilang. Sekalinya datang gede, sekalinya hilang panas gitu. Nah, dan ini belum disapu sama sekali ya teman-teman. Soalnya kalau disapu lagi itu datang lagi habis ini gitu loh. Nah kan, udah rintik-rintik hujan. Ya udah, kita ke belakang aja yuk. Wow, gelap sekali saudara. Ini sudah ada di belakang. Aku tuh mau ngambil daun kelor yang ini loh. Nih, di atas ini. Dan di belakang ini udah kayak kebun ya saudara, itu tidak pernah dibersihkan gitu. Jadi kita perlihatkan yang baik-baik saja ya. Dan ini bajunya keponakanku. Jadi sekarang kita mau turun, tapi hujannya sudah lebih duluan turun. Jadi kita ke kamar atas aja dulu nanti. Tapi aku ingin jadi view dari atas tuh langsung gunung saudara-saudara, seperti itu. Dan ini gelap sekali. Mendung. Karena ini masih terlalu sore, belum agak-agak malam. Ini jam berapa tuh? Ini jam 16.19, masih lama ya teman-teman ya. Jadi kita melamun dulu sebentar. Kayak di rumah tuh betah kalau semisal nggak keluar kamar, nggak keluar rumah selama 24 jam tuh kayak betah. Cuman nggak betahnya tuh nggak ada. Kondisi kalau lagi ada di dalam lagi di rumah itu kayak mau pakai bedak itu males ya saudara. Masih kuat-kuatan untuk rajin-rajinan pakai skincare tuh ya alhamdulillah kalau rajin gitu. Saking padahal nggak ada kerjaan, tapi kayak capek. Jadi sekarang kita udah di rumah belakang, hujannya sudah berhenti, kita mau ngambil daun kelornya. Innalillahi. Lihatlah ini. Yang manakah kita ambil? Sekarang kita udah di rumah atas, kita harus memotong ini semua.
Hah? Nih, kamu. Nah, sekarang kita udah selesai masak-masak, tinggal nunggu waktu buka puasa. Ini masih jaraknya tuh sejam dari buka puasa, bayangkan. Masih 45 menit lah ya, masih jauh. Jadi kita masih leha-leha sekarang, jadi belum keburu-buru gitu.